Berburu makanan enak. Guys, jadi kemarin banyak yang bertanya, "Bang, itu kumbangnya dimakan juga?" Nah, jadi ini bisa dimakan, guys. Ini adalah ulat sagu yang sudah berubah menjadi kumbang. Prosesnya itu terus seperti ini. Ulat sagu menjadi kumbang dan kumbang bertelur dan jadilah ulat sagu. Kumbang ini sama persis dengan ulat sagu. Selain bisa dimasak, kumbang ini juga bisa langsung dimakan. Dan rasanya pasti dijamin mantap. Kriuk-kriuk, apalagi kalau dibakar. Kumbang ini sangat recommended. Tapi karena saya cuma dapat 2, ya saya langsung makan aja.